pagi-pagi sudah macet, guys. Ada apa di depannya kok macet? Oke, guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kembali lagi dengan saya, channel Muhammad Adit. Oke, di video kali ini saya akan informasikan kembali tentang wisata Pangandaran, guys, ya. Oke, di pagi hari ini, guys, hari Sabtu ini sudah terlihat kemacetan yang ada di dalam wisata Pangandaran, ya, guys, ya. Entah apa yang membuat macet, kita lihat saja. Kita cek ya, ada apakah dari sini macetnya nyampe pintu masuk, kita lihat. Tapi terlihat di depan tidak macet, ya, guys, ya. Jadi ada bus yang menurunkan penumpang, jadi menjadi macet. Oke, informasi hari ini cukup sampai di sini dulu ya. Nantikan informasi selanjutnya. Oke. Buat kalian yang ingin berwisata ke Pangandaran, silakan merapat ke wisata Pangandaran. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye di video selanjutnya. Oke.